PLT Bupati Cianjur Haji Herman Suherman melaksanakan silaturahmi sekaligus pembinaan kepada siswa-siswi SMP dan SMK Nurul Hidayah Pasundan, Kecamatan Haurwangi, Kamis 14 November 2019. PLT Bupati dalam amanatnya menyampaikan manfaatkanlah waktu sebaik-baiknya untuk belajar, karena tugas utama sebagai pelajar adalah belajar dengan tekun supaya dapat meningkatkan prestasi yang terbaik agar cita-citanya tercapai dan menjadi siswa-siswi kebanggaan di lingkungan sekolah, masyarakat, dan keluarga. Para siswa-siswi agar hati-hati dengan media sosial, banyaknya hoak, jangan terpengaruh oleh berita yang belum tentu kebenarannya, tegas PLT. Saya selaku penyelenggara lembaga pendidikan merasa berterima kasih atas datangnya kunjungan Bupati ke sekolah ini. Ini merupakan sebuah bentuk kasih sayang pimpinan kepada rakyatnya. Harapannya yang pertama, program Bupati ini lanjut terus. Yang kedua, keinginan kami segenap seluruh jajaran pengurus yayasan beserta kelembagaan ini menginginkan ya apa yang menjadi kiprah Bupati ini dilanjutkan. Turut hadir pada kegiatan tersebut Camat, Porkopimcam Kecamatan Haurwangi, jajaran Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan, serta tamu undangan lainnya